Oke bosku, jadi sebelum lanjut kita cek profilnya dulu. Ini soalnya tadi nabrak dua kali ya. Ini cek cek ini ya guys ya. Yang mana nih? Ya ini nih nih. Angelanya ya. Oh ternyata global 84 kaja. Kita coba lihat yang ini nih Claude-nya nih kayaknya jago banget tadi sih ya. 448. Wih, kelas bintang 448 ya. Immortal, cok. Buset, 71%, 985 match. Gila ya guys ya. GG ini orang sih, pantesan cok. Ternyata dia supreme guys ya. Dan WR nya bagus banget ya. Oke kita lanjut lagi aja guys ya, karena aman ya. Opening dulu dong bang, jangan lupa. Oh iya guys ya, selamat datang, selalu bergabung kembali di channel gue ini. Dan gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu dukung channel ini sampai sekarang guys ya. Kemarin-kemarin banyak yang lupa like guys ya. Tolong di like dulu ya guys ya, biar gue tambah semangat lagi bikin videonya gitu kan. Katanya gue harus sering-sering upload gitu ya, kata kalian gitu guys ya. Oh iya, beda di sini kita mabar 5 ya. Kita party ya, karena biar dapat musuhnya GG. Soalnya kemarin-kemarin dapat musuh global-global gitu ya, kayak global Alice, global Amon gitu, yang kayak gitu-gitu, dan ternyata jago-jago banget gitu, guys. Makanya di sini kita jadi ketagihan party 5 gitu ya. Oke, aman-aman, kalem, santuy, kendalikan, guys ya. Kalau dilihat dari trafiknya sih aman guys ya, kita itu no counter sepertinya. Cuman ini yang jadi PR banget sih Joy sama Angelanya, mereka combo haram cok sebenarnya. Cuman it's okay karena gua main roamer, jadi bakalan gua acak-acak semuanya guys ya. Jadi bukan Joy doang nih yang bisa acak-acak, Glue juga bisa acak-acak guys ya. Kambing. Nah, oh iya, kalau lagi di loading screen kayak gini, kalian jangan bengong guys ya. Kalian tengok tuh, battle spell musuhnya tuh pakai apa aja. Ini karena Cloud pakai purify kayak gini, rada sedikit susah nangkapnya ya. Rada sedikit susah nangkapnya, dia pintar pakai purify. Karena sekarang Cloud itu menurut gua ya emang bener harus pakai purify sih. Soalnya kan sekali tangkap kayak hero-hero yang punya banyak stun bakalan gampang banget buat trigger dia gitu ya, buat nge-pick off-nya juga gampang gitu. Makanya sekarang di meta atas itu Claude tuh rata-rata pakainya purify guys ya. Oke, aman, kalem, santuy, kendalikan. Nah, cara nangkapnya gimana dong bang, kalau Glue udah pakai Petri tapi Claude-nya pakai purify? Ya ke cancel lah bang, nggak bisa ditangkap nanti. Tenang guys ya, kalem, aman, santuy, kendalikan guys ya. Nanti gue kasih tahu caranya gimana nangkap Claude purify ya. Ini tengil banget cok, Nana dari tadi ya, kambing public setan cok. ini btw pak, Nananya ngambil dari public guys ya. Sebenarnya tadi kita cuma berempat doang sih, kurang satu jadinya ya udah. Oke, aman dulu kita coba tengok. Oke, Claude-nya udah lihat sih. Kita coba ya skill 1, skill 2. Oke, ternyata dia fast hand ya. Ini Claude-nya kayaknya jago guys ya. Bentar, kalem dulu. Kita rusuh Joy-nya sedikit supaya dia terganggu guys ya. Oke, dapet. Bentar guys ya, kalem dulu. Kita ke god lane lagi ya, karena god-nya ada di sana. Bentar. Oke, Petri gua bentar lagi. Aduh, tahu cok. Kambing, bentar guys ya. Tuh purify guys ya. Kalian perhatikan ya, cuman kita terkejar ya. Mundurin, sup. Dapet nggak bang? Dapet lah. Bentar. Aman ya, udah dapet Claude-nya. Dan purifnya juga tadi pakai guys ya. Si Angela tuh langsung hybrid kayak gitu ya. Larinya kenceng banget cok. Bentar. Bang, tutup outplay dong bang. Bentar guys ya, kalian tengok cok, gua outplay nih. Outplay nggak bang? Outplay lah, karena kita ada Bruno ya. Bentar. Sup. Ayo Bruno, bergasin. Ini gua on point banget ya skill satunya. Kelas. Tapi kurang guys ya, outplaynya itu nggak solo ya, karena masih ada bantuan damage sedikit tadi dari Bruno ya. Jadi nanti kita coba outplay skill ya guys ya, kalau ada kesempatan. Bentar, fokus. Aduh, gua nggak ada Petri cok. Aman ya. Oke, aman bang, mundur dulu bang. Ternyata kodenya lumayan jos ini guys ya. Nggak bisa ya, kita aman dulu, mundur dulu sedikit. Sabar, gua datang. Ayo gas, gua udah ready semuanya. Petri ready, ulti ready guys ya. Bentar dulu. Oke, di reset cok, kambing ya. Kita sampah. Iya. Nana pun mau ikut nyampah tapi nggak kena guys ya. Oke.
Oke, ternyata kalah Red Tree, cok. Aman dulu, aman dulu. Apakah dapat? Nggak dapat, guys ya. Dia lincah, guys ya. Larinya tuh kenceng ya, jadi nggak dapat. Bentar, aman dulu nggak sih? Aman dulu nggak sih? Nah, cok. Ya, kambingan. Nah, ini kalian perhatikan, perhatikan guys ya, perhatikan. Petri dapat setak, purif. Mundurin cok. Ini outplay sesungguhnya guys ya, kalian perhatikan cok. Alah Predin, awas Predin mundur. Ya kambing. Kambing guys ya disampah cok. Kita tinggalin deh. Itu motor si Predin. kambing habis nyampah motor pula si Predin guys ya. Bentar-bentar kita amanin midnya dulu guys ya, karena kita ultinya masih ready ya. Aman dulu. Oh gasin gi. Gua ada ulti sih, bentar. Bisa sih kayaknya. Ayo lu mau kemana? Damage Nana gila, cok. Predin emang tukang nyampah ya. Bentar, udah nggak bisa dikejar ya karena dia pakai sprint. Oke, bentar. Midnya kena nggak tuh? Nana ini cok. Kalian perhatikan, Petri. Nah, tuh kan, double, cok. Stunnya, cok. Seorang coy ya gila guys ya. Apalah bentar gua nggak ada ulti sih. Kalau ada ulti Xbox modar itu guys ya, karena kita bisa berhasil naikin komboin ke belakang gitu ya. Cuman nggak ada ulti, aman dulu. Mundur dulu bang, mundur sedikit gi. Tatel ya. Gasin. Cuman gua nggak ada Petri ya. Cuman kayaknya bisa sih. Ayo gas. Bentar. Oke nafsu cow. Ini kita tungguin sini cow. Ini balik lagi lah. kambing Cloudnya awas nana cok. Udah ini mati lagi sih. Nice, nafsu sekali sepertinya musuhnya guys ya. Cuma untuk mendapatkan seorang nana yang haram ya guys. Oke, aman dulu. Ini midnya juga masih kuat banget sih ya. Tuh high groundnya kuat banget guys ya. God itu sama Xbox gitu ya, nggak bisa ya. Kita tarik ulur sedikit. Sabar dulu bang, kita coba ambil Cloudnya bang. Oke nice, gila itu di flickerin guys ya sama Aldous ya. Gila sih, damage nya udah gak ngotak cok. Ini bakal di backup sih, sini sih. Kita sini aja guys ya. Altas juga aman, kita sini aja. Pasti bakalan kesini. Oke, ada Gord, ada Xbox juga nih. Kalian tengok guys ya, tengok cok. Caranya tuh kayak gini ya. Nah, stacknya penuh ya, kita naik. Sub, baru kita pindahin. Udah flicker pula guys ya. Ya ampun, rugi banget dong Xbox. Pokoknya cara kayak gitu ya, buat nge-kill Xbox gitu guys ya. Nunggu ultinya kelar, baru digeser skill 1, skill 2 ya. Itu kan kalau udah meledak armornya udah pecah, itu udah pasti banget kita bisa solo kill. Cuman it's okay, gak apa-apa buat Aldous guys ya, supaya stack dia makin banyak. Dan kita di sini farming dulu bentar, karena buat kita juga belum full ya. Dan kalau misalkan nih musuhnya benar-benar nggak mau maju gitu guys ya, kita freeze lane-nya aja ya supaya musuhnya maju gitu ya. Karena ini musuhnya udah mulai depth ya, walaupun skornya masih sama gitu ya. Itu berani maju kah Claude kah? Gasin. Ngapain itu? Bentar. Majuin nggak? Iya. kambing nggak bisa kayak gitulah. Nice. Joinnya juga motor guys ya. Mantap. Ini kita udah banget bisa menang kayaknya sih. Harusnya guys ya. Kita ambil lotnya aja sini bang. Aman dulu bang. Xbox mau rusuh pun kita gasin aja guys ya. Bentar. Tadi sebenarnya gua Petri gitu ya, berharap gua bisa dapetin Angelannya juga, cuman dia ternyata malah sprint gitu ya. Jadinya nggak dapat ulti kita pun sia-sia. Oke, nice, udah dapat. Kasih nggak sih? Nggak bakalan balik maju sih. Dia maju, kita outplayin lagi guys ya. Cuman bentar, apakah dikasih? Nah, bener dikasih guys ya. Bentar. Nah, kita baru komboin di sini aja. Bonus kedua. Oke, nice. Dapat. Aduh, sedikit lagi loh guardnya nggak mau maju guys ya. Joy tengok. Oke, joinnya mundur. Kita clear sini guys ya. Kita harusnya clear sana sih, bawah ya. Awas kalau udah, hati-hati. Ngapain flicker ke dalam lo Aldous ya Allah. Flicker ke dalam tower. Aduh, kambing. Bentar. Itu Claude-nya harus dev ready sih ya. Kita ultinya bentar lagi ready. Bentar, majuin Petri. Kambing nggak bisa guys ya. Mundur cok. Itu si Claude itu kalau kalian perhatikan
Nice, aman ya. Kalau kalian perhatikan kodenya itu sambil ulti sambil purif guys ya, jadi kita nggak berhasil ngepetriin dia gitu ya. Nice, nice, nice. Ini kodenya ngerti main sih, aman ya, aman dulu. Kita death mid-nya dulu guys ya. Dan untuk item terakhirnya kita bikin immortal aja sih, karena ini udah aman banget guys ya. Kita nanti bakalan lebih pede buat masuk-masuknya ya, karena mau nggak mau kita yang harus ini cok. Oke, kelihatan semua. Kita yang harus acak-acak gitu ya. Suruh mundur, oke mundur, siap. Tengok cok, modar lagi nggak tuh? Modar pasti cok, Aldosnya emang kayak gitu guys ya. Oke, nice. Nana guys, emang biang keroknya ini nana cok, sumpah. Dapat nggak bang? Oke, dia sprint kambing cok. Ya keburu durasinya habis guys. Aduh, rame cok, rame cok. Aman, kalem, gak usah panik guys ya. Kita gocek-gocek sedikit. Aman nggak bang? Aman dong. Udah bang, mundur bang, mundur bang, mundur bang. Kita aman dulu guys ya, karena kita kayaknya nunggu Aldosnya hidup dulu supaya kita nanti juga warnya enak gitu ya. Ketika musuhnya udah ngeluarin skill semua, Aldosnya dengan gampang tinggal ulti masuk gitu ya. Siap, siap. Secara teori sih gitu guys ya. Oke, kita mundur dulu guys ya, mundur sedikit. Karena bentar lagi juga ada Lord. Bentar, ini Xbox-nya sangat berani ya, karena ada Angela juga. Pasti nanti kalau Xbox-nya ngegasin, Angela-nya masuk. Show kalian tengok dah, pasti kayak gitu sih. Bentar tuh. Oke, apakah mau digasin? Sini bang, coba kali ya. Tuh, Angela-nya udah mau masuk, cok. Gasin gak sih? Gasin gak sih? Gue ada ulti sih. Aduh, slow banget, cok. Bentar, bentar, bentar. Kita coba naikin aja lah. Pasti ulti. Nah, kan bentar ulti. Tunggulah bang. Oke, oke. Kita mundurin. Flicker lo, cok. Kambing ya, tapi it's okay. Kalian tengok itu Bruno, guys ya. Kalian tengok Bruno-nya. It's okay, gak apa-apa. Udah bang, mundur aja bang, nggak apa-apa bang. Dia flicker sih, kambing, jadi kita nggak berhasil combo, cok. Kambing, kambing, tapi it's okay, udah dapat Lord, mantap sekali, nice. Clothing-nya modern ya, clothing-nya modern, ini sih udah aman banget sih, udah harusnya menang guys ya. Eh, tunggu gua lah bang, ikutlah. Apakah mau di end? Apakah nunggu gua? Oke, okay, Brunonya udah nggak ada obeng sih guys ya, gila sih. Aldosnya juga udah setaknya full itu. Wah udah sih ini sih, kita telat guys ya. Dapat nggak? Oke, okay, nice, dapat satu lumayan guys ya. Bentar bentar, purif 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 purif, naikin naikin naikin, mundurin. Oke, okay, dapat sama Nana kambing. Kambing kambing, oke okay, okay lah. Nah, kita menang guys ya, alhamdulillah ya. Pokoknya ya kayak gitulah ya, partian kadang-kadang enak juga. Ini BTW kita ngalahin mereka untuk kedua kalinya guys ya. Tadi di match sebelumnya kita ketemu sama mereka dan ini nabrak lagi. Gue ingat banget yang pakai Claude ya, sama yang pakai Gord tadi nicknamenya guys. Oh ternyata kita MVP cok. Wah mantap sekali guys. Cuman rank kita masih apa, title kita masih turun ya, karena kemarin lost streak gitu. It's okay, tengok cok, Claude-nya silver dan joinnya coklat ya. Sayang sekali nih joinnya hero overpower tapi coklat guys ya. Oke. Seperti biasa nanti kita tengok-tengok ini musuhnya. Gue penasaran banget yang pakai Claude guys ya. Kita nanti tengok ya.